Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Buya, saya mau tanya. Saya pernah dengar sebuah riwayat. Riwayatnya itu satu ayat dari ilmu lebih baik daripada 100 rakaat salat sunah. Apakah benar ada riwayat seperti itu? Satu ayat. Iya, satu ayat dari ilmu. Satu ayat dari ilmu lebih baik daripada 100 rakaat salat sunah. Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak pernah menemukan riwayat yang seperti itu. Akan tetapi ada riwayat-riwayat yang serupa. Misalnya apa? Menuntut ilmu majlis yang semacam ini. Riwayat dan bukan dari Nabi seperti perkataan Qadhi Iyad. Tafakkur sa'ah khairu min ibadatis sanah. Orang bertafakur sesaat lebih bagus daripada ibadah setahun. Sebab ada orang ibadah enggak pakai tafakur, enggak pakai ilmu, ibadahnya enggak diterima. Masuk akal dong. Maka ilmu satu lebih bagus daripada 1000 rakaat tapi enggak pakai ilmu. Kalau dimaknai seperti itu sah. Tapi itu kata Qadhi Iyad, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang beribadah tapi enggak pakai ilmu. Mana diterima ibadahnya? Maka belajar ilmu semacam ini memang betul ini, majelis semacam ini majelis ilmu. Ini lebih bagus daripada ibadah ibadah salah satu tahun enggak pakai ilmu. Ada orang sholat sujud rukuk tapi enggak pakai ilmu, enggak diterima oleh Allah. Maka begitu pentingnya ilmu. Sehingga majelis yang Anda hadiri ini adalah seperti Anda melakukan rokaat-rokaat sunnah, bahkan lebih bagus lagi. Dan itu benar. Cuman riwayat seperti yang diucapkan tadi, kita tidak pernah menemukannya. Belum pernah kita menemukannya. Satu ayat maksudnya apa? Yang jelas ada suatu amalan menuntut ilmu semacam ini, biarpun sesaat, itu lebih bagus daripada Anda melakukan rokaat-rokaat tapi gak pakai ilmu. Ada kan orang gak pakai ilmu, sholatnya ikut saja. Gak ngerti ilmunya, gak sah, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sekaligus kami sampaikan pentingnya majelis yang semacam ini. Dan kadang memberatkan, coba setelah Anda mengerti najis kan enak. Mulai kemarin bingung dianggap najis terus. Atau enggak tahu, dipikir bukan najis ternyata najis. Enggak sah dong sholat Anda nanti. Ya kan begitu, tapi dengan ilmu gamblang sudah selesai, aman. Akan diterima oleh Allah ibadah-ibadah Anda karena dengan ilmu. Wallahu a'lam bissawab.